Saya yakin dan penuh percaya bahwa UMNO akan terus mala dan segar untuk hidup memimpin bukan sekadar 30 tahun mendatang, malah insya Allah bagi tempoh 1000 tahun lagi. Apakah kita semua sudah bersedia untuk ke medan juang? Ya. Bersediakah kita? Ya. Bersediakah kita? Bersedia. Mohon barang dijauhkan Allah oleh Tuhan. Jauhkan oleh Tuhan barang malapetaka daripada menimpa umat Melayu Bumi Putera ini. Mustahaknya mulai sekarang, obor perang yang jamungnya telah mula berjulang tidak sesekali boleh dibiarkan padam. Demamnya pula tidak akan kebah-kebah, melainkan selepas kita menang besar dalam pilihan raya umum ke-14 nanti, insyaAllah. Perang kali ini yang menggelar bapa segala pilihan raya, kita akan bertempur, kita akan berlawan, lawan habis-habisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan sahaja kepada bangsa Melayu, Bumi Putera, UMNO dan Barisan Nasional. Kestabilan serta kedaulatan negara, masa depan syiar Islam, bahkan yang terpenting adalah nasib anak cucu, nasib keturunan kita, agar tidak melarat diuntung tersungkur merempat di tanah sendiri. Saudara dan saudari, ketahuilah pilihan raya kali ini meletakkan kita di satu persimpangan pemutus lagi monumental. Sebabnya di tangan kita adalah pilihan yang akan menjadi penentu kepada the fate of this nation. Ternyata ini bukan soal main-mainan. Sebabnya percaturan perjuangan kali ini cukup serius dan tidak ada tawar-menawarnya lagi. Sesungguhnya tidak terbayang oleh kita mimpi geri dan nasib buruk yang bakal menimpa. Pertamanya, sanggupkah kita membiarkan agama Islam dan syiarnya diperlekeh dan diperhinakan di tanah ini? Nah. Keduanya, tergamakkah kita melihat kedudukan institusi raja-raja Melayu tidak lagi dimulia, bahkan akan didurhakai, manakala institusi-institusi kebanggaan orang Melayu Bumi Putera seperti MARA, FELDA, Tabung Haji serta merta pula nanti akan disisihkan? Begitulah juga dengan nasib UITM, institusi kebanggaan UMNO Bumi Putera, yang pastinya akan digagalkan objektifnya begitu saja sekiranya pihak lawan memerintah. Sementalahan itu, seandainya pembangkang mengambil alih, para penjawat awam akan yang menjadi tulang belakang kerajaan selama ini semestinya tanpa lengah-lengah lagi akan dikucukkan jumlah. Dan sudah tentu sekali kesumat pihak lawan sejak sekian lama terhadap keistimewaan orang-orang Melayu Bumi Putera sebagai leluhur jati di Pertiwi ini, dari bangsa yang mulia lagi merdeka, akan dipijak-pijak marah dan tergadainya keindukannya. Bahkan lebih buruk dari itu, akan merempat, dicelakakan sehina-hinanya sehingga terbangsat di tanah airnya sendiri. Dari itu, marilah kita sama-sama merenungkan sejenak. Seandai dan sekiranya UMNO, Barisan Nasional dan negara ini
tumpas ke tangan lawan. Apakah mungkin kita dapat bertemu lagi di Dewan Keramat ini pada masa akan datang? Masih terdengarkah lagi gema selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih? Mungkinkah dibenar berkumandangnya lagi lagu-lagu patriotik UMNO, lambang bangsa bertuah? Bolehkah panji-panji UMNO terus berkibar dengan bangganya? Mampukah kita menahan rasa sebak dan sedih di dada apabila kita tidak lagi bisa berkumpul seperti ini dalam satu keluarga besar adik-beradik UMNO? Pada waktu itu, apabila cucu cicit keturunan kita bertanya, kenapakah kita kecundang dan membiarkan semua ini berlaku? Jawapannya dengan raut wajah sejuta penyesalan sambil berlinangan air mata, kita hanya mampu berkata kepada mereka, kita kata, wahai anak cucuku, ampunkanlah dosa-dosa. Lantas saudara-saudari seperjuanganku sekalian, saya pinta kepada kita semua, kalau kita tidak mahu semua ini terjadi, maka bersumpah dan berjanjilah, bersetia dan berikrarlah, bahawa biar petir menjambar di langit, hatta bertangkup langit dan bumi, sampai ke tetesan darah yang terakhir, kerajaan ini tetap kita pertahankan. Tanah air tak boleh diambil. Lawan, saudara dan saudara. Satu perkara lagi yang perlu diperjelaskan di sudut ini. UMNO bukanlah parti yang bersifat rasis. Jika tidak, bagaimana kita diterima mengepalai parti-parti komponen daripada pelbagai bangsa sejak puluhan tahun dengan penuh berhemah? Tegasnya, saya ulang, UMNO bukan anti kaum Cina. Berbanding DAP yang sejak 50 tahun lalu yang hanya dikuasai oleh penasihat dan dinasti anak beranak. Ini tak masuk lagi cerita Parti Bunga Raya. Atau istilah dulu-dulu kembang sepatu yang diterajui bekas pucuk pimpinan UMNO dan seorang bekas negarawan. Selain itu, Parti Bunga Raya ini bukan nak mengata, maaf cakaplah, kita tak nampak di mana nilai yang cuba dibawanya. Katanya ingin berjuang untuk orang-orang Melayu dan Islam, tetapi berpakat dan sedang dijadikan perkakas oleh DAP yang terang-terang, saya sebut terang-terang, yang dikatakan oleh mereka sendiri dahulu, bukan saya kata, mereka sendiri kata, parti anti Melayu dan Islam sebagai tercatat dalam perlembagaan DAP langsung tidak menyebut Islam sebagai agama persekutuan. Bahkan matlamat mereka mau menjadikan negara ini sekular sepenuhnya. Cakap tentang Mahathir pula. Dulu di pentas ini, beliau juga mengingatkan kita bahawa Melayu mudah lupa. Namun pada kita, this man has crossed the line.
He has crossed the line. Bila tergama bersubahat dan bersekutu dengan musuh politik dan musuh prinsip beliau selama puluhan tahun yang lalu. Hanya sahaja untuk memenuhi tembolok agenda kepentingan peribadi dan keluarga semata-mata. Saudara-saudari, bercakap soal GST pula. Terbukti ia menjadi penyelamat ekonomi kita. Kerana tanpa GST RM41 bilion, bagaimana negara boleh menampung perbelanjaan yang diperlukan untuk rakyat? Sewaktu banjir besar di Pulau Pinang, pada 5 November lalu, Lim Guan Eng selaku Ketua Menteri Pulau Pinang merayu, hampir menangis ketika menelefon Nyamat Rohmat Timbalan Perdana Menteri memohon bantuan. Saya menyebut selamatkan Pulau Pinang, selamatkan Pulau Pinang. Sudahlah tidak menyokong bajet 2018, ditolak pula bantuan bajet yang nak dihulurkan oleh kerajaan persekutuan, sedangkan mereka yang merayu dan meminta. Lepas itu bila saya dan Timbalan Perdana Menteri turun ke Pulau Pinang, dituduhnya kerajaan persekutuan tidak memberi bantuan semasa banjir. Orang bekas Presiden UMNO sendiri yang kini pemimpin utama Parti Pembangkang masih terperangkap dalam kerangka pemikiran penjajah sehingga sanggup mencerca etnik keturunan Bugis. Betapa rendahnya akal budi yang sedemikian ini. Sedangkan UMNO meraihkan kepelbagaian etnik dan rumpun-rumpun Melayu. Wa Imam Mamak Malabari. Dari Kerala pun, kita sudah iktiraf masuk Melayu dan tidak pula kita suruh pulang. Yang seorang lagi pula, saya berziarah ke hospital untuk melawat beliau yang sedang sakit atas sifat kenalan lama. Saya hanya melawat. Sebab itu saya bawa isteri bersama. Tapi keikhlasan kami itu tampaknya dipeli pula, ada pantun lepas saya balik. Ini jawapannya. Di pilihan raya, bertarunglah seperti anak jantan. Perang kali ini kita gempur habis-habisan. Pilihan raya ini pasti mendapat menang. Dan Putrajaya tetap kita pertahankan. Saudara-saudari, UMNO tidak boleh kalah. BN tidak boleh tewas. Kita tidak akan membiarkan Putrajaya beralih tangan. InsyaAllah, InsyaAllah Putrajaya akan terus menjadi milik kita, milik UMNO, milik Barisan Nasional. Di negara ini, tindakan segelintir pihak yang mengatur rakyat dengan slogan Sabah untuk Sabah dan Sarawak untuk Sarawak cukup bertentangan dengan semangat perlembagaan persekutuan. Tindakan bermain api yang mahu mewujudkan anarki dan ketidakstabilan negara harus kita sama-sama tentang. Janganlah sampai kita menanggung derita akibat permainan dan hasutan campur tangan asing kelak. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa ini kesalahan yang amat serius. Dan pencetus-pencetus api ini boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Tiada siapa yang kebal dari segi undang-undang. Kita tidak akan mengizinkan perkara ini dari berlaku. Semua ini terjadi apabila adanya pemimpin yang terperangkap dalam pecaturan dalam-dalam politik yang bankrupt idea dan muflis jiwa. Kerana asakan gelojoh nafsu dan serakah politik bertuan kantuk dalang ini,
mereka rela menjadi bidak-bidak di papan catur. Dalam PRU ke-14 ini, kita meletakkan matlamat besar. Kita bukan hanya ingin menang mudah melalui sistem first past the post. Baliknya kita ingin menang 2/3 kursi parlimen dan ADUN dengan majoriti yang jauh lebih besar, insyaAllah. Kita wajib menang besar dalam PRU ini.